Halo anak-anak semuanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, baik ya, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar menyampaikan informasi tentang benda ya. Maksud dari Mr. Abbas yaitu jenis benda kalian sampaikan sesuai klasifikasinya atau sesuai kelompoknya anak-anak. Nah, kenapa Mister menyampaikan benda sesuai kelompoknya? Nah, kalian kedepannya nanti bisa belajar tentang mapping setelah tahu kelompok-kelompoknya. Contohnya bagaimana Mister? Contohnya umpamanya benda jenis sayur, nanti ada sayur brokoli, ada sayur bayam, ada sayur kacang panjang dan seterusnya ya. Contohnya lagi jenis buah ya toh. Jenis buah nanti kalian bisa menyampaikan ada buah pepaya, ada buah anggur, ada buah pir, ada apel dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi sesuai kelompoknya, umpamanya jenis-jenis mobil. Bendanya mobil anak-anak. Nanti ada mobil truk, ada mobil sedan, ada mobil pick up dan lain sebagainya ya. Adapun cara menyampaikannya dengan cara diketik nak, supaya kalian terbiasa dengan tombol-tombol yang ada pada keyboard. Nah, kalian menyampaikan sesuai kelompoknya ya. Untuk latihan apa? Latihan mapping anak-anak besok kedepannya ya. Untuk penjelasan detailnya seperti yang Mr. Abbas sampaikan berikut. Ya anak-anak, berikut Mr. Abbas memberikan contohnya anak-anak. Nah, ini adalah contoh jenis buah-buahan ya. Kalian mengetik nama, kelas, dan ini bendanya adalah semangka, pepaya, anggur, pir, apel. Nah, ini dikelompokkan. Kalau jenisnya buah-buahan berarti nama-nama buah-buahnya ya. Ini latihan klasifikasi pengelompokan ya. Macam-macam jenis buah-buahan. Ada semangka, pepaya, anggur, pir, dan buah apel. Ya, kalau kalian tahu lebih banyak boleh ditulis lebih banyak. Mamanya yang kedua, nama yang mengerjakan Daris Arhab. Kelasnya jangan lupa kelas berapa dan kelas apa ya. Mamanya macam-macam jenis lampu. Ini bendanya ada lampu taman. Nah, punya lampu taman di rumah ya. Nah, lampu akuarium. Ini akuarium, ini anak-anak. Lampu penerangan jalan. Lampu mobil, lampu belajar. Nah, ini dan masih banyak lagi ya jenis-jenis lampu itu. Nah, itu nama-namanya. Nah, anak-anak bisa membuatnya, namanya jenis sayur, macam-macam sayur. Gini, macam-macam mainan anak. Nanti ada Lego City, ada Lego, ada Gundam, ada lagi mobil Tayo. Nah, itu macam-macam jenis mainan. Nah, kalian ketik ya, ditulis. Ini latihan mengelompokkan sesuai temanya anak-anak ya, sambil menyampaikan informasi ke teman-teman. Nah, informasi terkait dengan jenis-jenisnya beserta pengelompokannya. Demikian anak-anak, selamat praktek. Terima kasih. Demikian anak-anak terkait dengan pelajaran pengelompokan jenis benda ya, klasifikasi benda untuk kedepannya belajar mapping. Selamat praktik, semoga sukses. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.